Yo, saya Andrew dari kawan Wakardano Pool. Saya akan membawakan tutorial bagaimana menginstal Yoroi Wallet pada smartphone. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita harus pastikan mendownload walletnya ini dari official site, yaitu dari cardano.org. Kita buka browser, ketikkan cardano.org. Jangan sampai salah. Cardano.org. Oke, websitenya seperti ini. Klik menu ini, pilih individuals, Yoroi wallet. Ya, nah ini akan muncul menu download. Klik menu downloadnya dan pilih Android. Oke, ada menu install, tombol install, kita tekan tombol install, terima. Oke, jadi sebenarnya Yoroi Wallet apa sih ini Yoroi Wallet? Jadi dalam Cardano ada dua wallet, yaitu Yoroi Wallet dan Dedalus Wallet. Dedalus Wallet itu wallet yang diinstal di komputer dan dia akan mendownload isi blockchain dari Cardano keseluruhannya di komputer lokal. Sedangkan Yoroi Wallet ini kita tidak menginstal, tidak mendownload database dari blockchain, jadi databasenya disimpan di cloud webnya Yoroi. Jadi ini lebih ringan untuk pemakai untuk di handphone. Oke, setelah selesai install, kita langsung buka atau kita bisa cek sudah terinstall di sini. Buka aplikasinya, ini akan loading ke menu walletnya seperti ini. Pada saat pertama kali install, kita akan diminta untuk pilih bahasa. Untuk saat ini saya coba pakai bahasa Indonesia. Pilih bahasa. Di sini ada ketentuan layanan, kita pilih setuju atau agree dan terima. Nah, di sini akan minta masukkan PIN. Kita masukkan PIN kita. Jadi PIN ini berguna untuk saat kita buka aplikasinya dari handphone. Oke, setelah PIN kita masukkan, akan muncul menu seperti ini. Untuk membuat wallet, kita pilih add wallet. Oke. Dan kita pilih create wallet. Nah, di sini kita masukkan nama walletnya. Apa nama walletnya? Contoh, saya mau buat wallet untuk emergency Kawanua Pool Fund. Oke, ini untuk nama walletnya, terserah kita mau namakan apa. Nah, ini saya namakan emergency kawan 20 fun. Terus kata sandinya, kita bisa masukkan kata sandinya. Nah, kata sandi ini berguna untuk saat kita akan melakukan transfer dari wallet ini. Salah, coba saya periksa dulu ada yang tidak cocok. Sepertinya ada salah. Oke, sudah sama akan muncul seperti ini. Pilih lanjut dan di sini saya akan muncul pada Anda melihat satu set 15 kata. Nah, 15 kata ini sangat berguna untuk saat kita jika ada handphone hilang atau aplikasi Yoroi Walletnya kita tidak sengaja hapus. Nah, untuk cara memulihkannya kita harus menggunakan 15 kata yang akan muncul ini. Oke. Jika sudah mengerti, klik saya mengerti.
Nah, ini ada frasanya. Ini kita catat. Jadi, untuk saat ini saya akan catat di pen. Tapi ini tidak disarankan untuk catat di pen. Jadi, bisa catat di disarankan dicatat di kertas. Kemudian disimpan dalam dompet. Dibuat beberapa kopi atau kopian. Nah, itu di simpan di tempat yang paling aman karena ini akan berguna untuk merestor walletnya ini di mana saja. Jadi jangan sampai ada orang yang mengetahui. Oke, setelah dicatat, pilih ya saya sudah menulis. Ini dicentang, saya mengerti. Ini ada penjelasan, saya mengerti bahwa secret key saya disimpan dengan aman pada perangkat ini. Tidak pada server lain, dan ini bahasa Inggrisnya. Klik saya mengerti. Nah, ini kita klik sesuai urutan yang sudah dicatat kata-katanya. Oke. Maaf, ini saya sensor karena nanti akan digunakan untuk fundnya Cardano Kawan Wapul untuk donate ke programnya kita, yaitu program misi kita di mana kita akan mendonasikan 10% dari hasil pendapatan dari pool ini untuk korban-korban bencana alam. Ya. Jadi selain kita untuk membantu kawan membantu network Cardano, jaringannya Cardano, kita juga akan membantu komunitas khususnya untuk korban-korban bencana alam. Jadi kiranya teman-teman bisa join dengan kami untuk membantu korban bencana alam. Nah, ini saya masukkan sesuai urutan yang sudah dicatat. Oke, jika ada yang salah, kita bisa klik balik. Nah, tadi sampai di manakah salahnya? Oke, sampai di sini. Nanti klik lagi sesuai urutan. Oke, jika sudah benar sesuai, jadi tetapkan. Oke, walletnya sudah jadi. Jadi di sini pas kita create, dananya masih kosong. Kita coba pastikan lagi, kita keluar. Nah ini. Oke, kita keluar, kita buka lagi. Dulu kita buka, pastikan tampilannya seperti apa. Nah, tadi kita masukkan pin. Jadi saat pertama kali di create tadi minta pin. Nah, pas kita mau buka nanti akan minta pin untuk keamanan. Tapi sekedar informasi, pin tadi nanti akan hilang jika kita restore. Jadi paling penting adalah yang passphrase tadi. Oke. Nah, ini saya tutup saja. Sorry, saya minimize saja. Oke. Nah, jadi sudah muncul walletnya di sini. Kita mau tambah wallet lagi bisa. Nanti akan muncul wallet selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa simpan seed phrase-nya karena itu akan berguna untuk restore walletnya. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya untuk cara restore-nya. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai fungsi walletnya ini. Nah, di sini ada menu transaction, jadi semua transaksi, daftar transaksi ini ada muncul sini. Nah, ini menu kirim.
Jadi kita akan kirim ke alamat mana dan ini menu terima, jadi kita akan memberikan alamat ini kepada pengirim. Nanti saya akan buatkan juga tutorialnya cara mengirim dari Exchange. Ini nama alamatnya. Terus di sini ada dashboard. Nah, di sini akan ada informasi tentang epoch. Nah, epoch ini apa? Epoch ini adalah siklus di dalam Cardano, di mana siklus ini berguna untuk perhitungan reward. Dan setiap epoch adalah 5 hari untuk di real time-nya. Nah, ini saat ini kenapa 30%? Berarti sudah berjalan 30% dari 5 hari. Tinggal 3 hari lagi akan pindah ke epoch 257. Saat ini di epoch 256. Oke. Nah, di sini kita ke menu delegate. Menu delegate ini berguna untuk kita stake atau mendelegasikan ada menjadi mata uang Cardano, yaitu ada namanya. Ada kita akan kita delegasikan ke pool yang mana. Nah, Anda bisa membantu join dengan pool kita dengan mendelegasikan ada kita. Tapi ingat, delegasi bukan berarti kita mengirim ada kita ke alamat tertentu, tapi hanya mendelegasikan. Jadi aset Anda tetap ada di wallet Anda, bukan dikirim ya. Jadi hati-hati dengan scam. Oke. Itulah hasil tutorial kita tentang install dan membuat wallet Cardano Yoroi.